proyek dari arah Morowali sana. Ini di rest area 5. Ini kayak masih di trap sana. Ini kemungkinan nih. Ini dasarnya dan itu akan diturunkan ke bawah juga nih. Ini di rest area 5 dari Karya Sutan Mudo berjarak sekitar lebih kurang 500 meter. Nih, Karya Sutan Mudo ke sana. Dan ini ada tempat mesin yang kerja nih. Ada 2-3 ekskavator dan 1 dozer. Ini. Lagi. Oh. Nah, tadi kasih proyek nih, ini abang kita. Masih. Di sana kita di lokasi proyeknya. Ini udah ini ke arah Binuang kita. Ini jarak sekitar 500 meter dari arah Karya Sutan Mudo sana di Kayu Duo. Bang. Nah, istirahat, Bang. Istirahat, Bang. Rasa-rasa juga, lu lah. Lanjut. Enggak lah. Jalan dong. Ya, kita sampai nih di ini udah diperbaiki kayak ini. Ini memang agak butuh perjuangan tersendiri di sini sana nih. Ketua, mantap. Angke, ketua, angke. 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 Lanjut. Ini di sini memang agak susah juga kemarin, tapi sekarang udah dibereskan. Jadi bagi sana yang lewat di sini dengan kendaraan roda 2 tuh ambil bagian kiri ini sana. Oh, pop. Ada. Ya. Rugi gak tak? Iya. Jangan apa itu? Iya, itu. Nah, ini. Ya, perjalanan kita lanjutkan sana. Ini sana kita dari arah Alan Panjang ikan ya.
bandara nih. Oke. Hati-hati. Ini memang ada di Binuang di sana. Jadi ada lewat di sini memang harus diinap dulu. Hati-hati ge, tangkui kepala. Wah, lagi ge. Aman. Maju. Maju. Nah, lelok ge, lelok. Dalam lah bisa, ini bisa lewat. Hati-hati pak, hati-hati sangkut kepala. Taruh hanya style emang udah itu loh. Nah memang tadi lewatnya agak spesial di sana. Lanjut. Nah, di bagian ujung sana juga ada lagi yang agak kendala sedikit. Jalannya putus sana. Tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Air terjun mininya sana di perbatasan Binuang dengan yang foto-foto bisa juga nih. Nah ini yang bagian agak menantang tuh di sini juga. Jadi yang sini jalannya memang agak terpal nih yang bawah ini. Nah, jadi lewatnya di sini sana. Pasti bisa. Lanjut. Ini pasti bisa gitu, Am. Ajar. Aman gitu, aman. Up. Kamu bisa. Perjuangannya sana. Perjuangannya mantap. Ini momen-momen langka ini ya. Lanjut. Maju. Yang lain lah. Ini rombong-rombong yang lain dan ya. Pak. Ini kita hampir
hampir sampai di perbatasan sana. Lagi kita sampai di perbatasan. Ah. Di sana alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di perbatasan Jalan Baru Murayalan Panjang sana. Ini perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dan hari ini tanggal 23 Juni 2024. Hah? Oh. Ya, ini. Sip. Oh, ini.